Oh, tiket aku. Apa sih emang ini? Emang ini apa? Ya kamu kali. Ya kamu kali. Aku tahu gimana. Oh, ini apa? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channelnya Pandiko Program, paling ganteng dan paling keren katanya. Oh hui. Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di channelnya Pandiko Vlog yang paling ganteng dan paling keren katanya. Oh hui. Anjay, ini jangan. Aduh, gua lupa lagi ini ya. Protonnya belum gua matiin ini nih, guys. Jadi ini untuk mode malam nih, guys. Nanggung dah, enggak apa-apa. Oke guys, jadi pada kesempatan sore hari ini kita mau ke si Neneng Sri dulu guys. Jadi kita itu udah mau janjian juga guys sama si Tia. Setiap juga dia mau jemput dulu si Ucul gitu guys. Dan gue juga suruh bawa si Neneng Gemes ay gitu. Siapa lagi yang ngomong ya kan Neneng Sri. Uhuy. Dan motor gue ini baru nyuci juga nih guys ya. Udah masih berkilau gitu. Wih, buset dah, Pak. Mana bahasa? Wah, wah. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Aduh. Yes. Jadi, gua langsung mau jemput Neng Sri aja. Kita sekalian nunggu si TRMP bawa si Neng Ucul karena dia juga lagi OTW dari rumahnya gitu kan. Mau jemput Neneng Gemesnya aja, kita mau bucin bareng. Jadi sore ini mungkin gua bakalan gini guys, ke kediamannya Dek. Aduh, di tengah jalan si Adek. Mau ke tempatnya, kediamannya Bapak Viral guys. Anjay, dia udah punya motor baru lagi guys. Gila, mantap kali guys. Kapan gitu kan gua bisa kebeli JetX guys. Ya mudah-mudahan aja gitu kan guys, doain gue aja gitu kan, dukung gue channelnya Pandiko Vlog gitu kan, biar makin bersemangat gitu kan. Dan gimana buat kabar kalian guys, dede uhuy goblok. Apa kabar buat kalian semua ya? Semoga di sore hari ini kalian masih sehat dan setia kan menonton channelnya, video-videonya dari channelnya Pandiko Vlog yang paling ganteng dan paling keren katanya Neneng Sri. Pokoknya jadi gua mau jemput dulu Neneng Gemes gua guys. Setiap juga dia mau jemput si Ucul. Kita mau bucin sekalian ke kediamannya Bapak Viral. Anjay. Dan tadi dia lagi dekal dulu ya, semalam tuh mau dekal dulu gitu kan. Ke biasa dekalnya itu di Nusa Kambangan guys. Dan buat kalian juga nih yang mau mau dekal gitu kan, boleh kalian follow aja Instagramnya Nusa Kambangan guys, stiker Nusa Kambangan ya kan. Kalian mau bikin apa di situ bisa guys, yang punya Mas Kiki atau bisa hubungi aja gitu kan, bisa cek di YouTube-nya juga kita gitu, Nusa Kambangan ada, atau ke Mas Kiki ke YouTube-nya Mas Kiki kan. Anjay. Oke
guys, kita langsung aja ke Neneng Sri ya. Mungkin nanti gua lanjut lagi ya, mungkin di perjalanannya gitu kan. Sambil bucin bareng Neneng Sri. Wuhui. Dan motor gua udah wangi gitu kan buat bawa si Dede Gomes. A few moments later. Okay guys, sekarang gua lagi bareng sama Neneng Sri ya. Yang lain udah dinunggu katanya. Apa? Apa? Eta. Naon? Apa ini? Kamu dari mana ini? Itu tas kamu lah. Itu. Goblok. Oh, itu tas aku. Apa sih emang ini? Emang ini apa? Ya kamu kali. Ya kamu kali. Ya. Ih. Punya kamu ya? Kamu lah, kamu mau ulin teh mau danan. Aku tahu lu gimana. Main naon? Ya aku tara ikut, ayo kamu main ke mana-mana ya tinya. Baik, pesan kamu ya aku. Enggak marah kamu ya? Nani? Omae wa. Iya nggak marah kan? Nggak marah ya? Iyalah, kamu kan baik banget. Kamu, okay guys, jadi gua ketahuan ada identitas gua guys, sesuatu ini. Sama Neng Sri. Tapi dia nggak marah guys, biasa aja. Nggak apa-apa ya. Ya kan? Kamu sakit. Hah? Kamu kamu. Enggak lah. Ternyata aku tuh mau prank kamu gitu kan, ada ini. Tapi kamu biasa aja. Kirain kamu tuh bakal marah, mau tonjok-tonjokin aku gitu. Tapi kamu lihat reaksinya, kamu diem aja, cuma nanya itu apa, udah gitu doang. Tadinya aku tuh mau prank kamu. Udah cari lagi prank yang lain lah. Emang kamu mau gak susah di prank ya? Emang susah. Susah di pranknya guys. Ya aku sampai buta lihat ini. Jadi gua tuh waktu itu tuh gua ke Mercedes main di Alpian. Nah, waktu di jalan gua tuh nemu ini. Wah, kata gua tuh buat bohong. Wah. Kata gua tuh ini buat prank yang kiri nih. Banget ya kan. Ceritanya nanti tuh ngambil barang di pas. Ya kan. Nah, nanti aku tuh taruh di tas. Ntar pengin tahu reaksinya kamu. Terus taunya udah ketahuan ini. Dan reaksinya tuh biasa aja gitu, enggak marah, enggak apa, enggak mau gimana, cuman gitu doang. Ya udah gitu doang. Iya, cuma nanya itu apa. Aku baik dong. Emang kamu terbaik. Goblok. Ini ada duanya lah, cewek terbaik Neng Sri Bungmo ya. Emang gak ada duanya. Jadinya tuh ini mau ngopengnya tuh besok gitu guys. Karena sekarang tuh gua mau ke Sipiral. Yang lain udah disono gitu kan. Udah ketahuan tapi si reaksi Neng Sri nya biasa aja guys. Gua padahal udah jauh-jauh hari gitu mau bikin prank buat Sri gitu kan. Tapi malah biasa aja, ya udahlah gagal guys pranknya. Jadi jadian lagi, gimana? Gimana reaksinya, gimana udah? Gimana reaksinya? Ambilin barang dong di tas aku, HP aku. Mana? Di situ. Ada nggak? Ini apa?
apa? Itu apaan kamu gitu? Apaan? Fokus guys dan setia sih dan nonton. Halo bro. Halo. Stadion nih, panggil di stadion. Oke, bareng kak, iya dah. Alila kenehnya. Oke guys, jadi pranknya yang jauh-jauh hari gue udah siapin ternyata gagal gitu kan. Jadi ya udahlah, jadi gagal pranknya buat Neng Sri karena reaksinya biasa aja guys, gak ada ekspresi cara atau gimana, dia cuma pro santuy guys. Tadi kan udah simulasi. Yes. Jadi mungkin kita bakal lanjut aja ke video yang sebelumnya kita, yang tadi kita bakal yang ketemu Bambang ya. Viral. Jadi mereka tuh ada di NS apa di stadion ya, tim Cempak gitu kan. Jadi gua langsung mau ke sana karena si Terevi lagi jemput si Ucul, dia langsung mau nanti katanya kita ketemu di ini aja. Di mana? Di BBM. Jadi kita mau langsung gas aja. Dan ini gua lagi barengin sama si ini gemes ya. Enggak tahu. Ya, ngomong.